Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat. Di tengah hari dong kan. Udah masuk tengah hari. 16/4/2022. Iya. Nama siapa, Bang? Razman. Dari mana, Bang? Dari Selangor. Selangor kat mana? Bandar Baru Bangi. Bandar Baru Bangi. Ini girlfriend. Nama siapa girlfriend, Kak? Dari Harah. Sama tempat lah. Ya. Ini siapa? Anak. Beri kat? Nama siapa, Bang? Mama Afi. Mama Afi. Okey, Bang. Apa hajat kemari ni, Bang? Saya datang ni, saya dekat 2 tahun dah. Ni jadi sakit. Dia macam angin, lawa. Angin satu badan? Satu badan. Lepas tu, dah 4 bulan lepas dah datang dah sekali. Datang sekali, apa tu? Okey tak okey? Lepas tu, boleh nak tahan sikit. Tapi sekarang ni nak jumpa dengan Datuk sendiri pula. Dia nak macam mana cerita. Lepas tu, macam malam tadi, lepas buka tu jadi menyucuk-nyucuk habis sakit badan. Ni tangan tak boleh nak angkat. Jadi dah lemah. Menyucuk, belah sini paling kuat sekali. Lepas tu menyucuk kat sini. Dah jantung lah. Macam belah sini. Ada. Tapi yang kuatnya daripada sini. Macam anak pici-pici sikit. Hilang dalam setengah jam tu. Dia boleh napas boleh lagi. Pici-pici tu yang terlain cara tak tahu. Okey. Selalu jadi macam tu. Macam tu. Satu baik, lagi tangan tengah tidur. Baik sakit lagi. Jadi. Okey. Bawah ni alhamdulillah sekejap. Dah pergi dah. Habis apa doktor cakap? Dia check, dia kata injak jantung okey. Tak ada apa. Tapi nak akan suluh balik dalam bulan 7 ni. Nak tengok macam mana. Tapi dah macam jantung, dia kata okey, tak ada masalah. Tapi bila dah mari nyucuk ni, memang tak boleh buat apa. Duduk relax setengah jam, kadang-kadang dekat satu jam. Baru dia boleh bergerak. Lepas boleh angkat tangan. Tapi ada kecil manis tak? Kecil manis ada. Ada pernah beli herba tadi? Ada. Ada minum? Ada. Kata rest dalam apa, kabinet sihat. Mari sihat. Letak atas meja, ingat sihat. Ambil makan. Minum dari insyaAllah. Ada beza turun kerja mana? Dia, yang ni lah mana, 7 lah. Dalam 7 gitu lah. Sebelum tu? Sebelum ni 19 pun ada. Sekarang dah turun 7 lah. 7. Amalkan selalu insyaAllah, pantang TO tu semua. Tapi ubat kecil manis pun makan juga. Tak apa. Tak apa, terpulang lah. Saya kata tak boleh kau, marah saya pula. Jadi terpulang lah makan. Dia satu lagi ya tu. Apa benda ni, bila tangan nak tulang kabuk ke semana terus dia jadi mengecuk. Macam pagi tadi, jadi sekejap sebelum datang sini. Itu tak boleh buat apa, duduk relax. Habis dah lenguh habis, tak boleh buat apa. Nak angkat lemah tangan lah. Lemah. Nak angkat tangan tak boleh, nak menafas pun tak boleh. Dah pencet ke kerja lagi? Kira menegel lagi. Pencet. Tapi kira nak pencet lah ini pun. Menegel sendiri je. Menegel apa? Jual nasi lemak. Nak pencet nasi lemak? Itu kan masih pendapatan. Saya nak pencet pun. Kalau tak larang. Kira macam ni. Kalau orang tengok YouTube saya. Kenapa saya kat YouTube kan? Yeah. Apa saya pesan kat YouTube? Kalau kerap sakit, belajar. Ya. Kenapa tak nak belajar? InsyaAllah bahasa nak ya pak. Kakak, abang minta maaf. Yeah. Adik mana ada perawat ajar air muda pada pesakit? Ya. Yeah. Kenapa saya ajar? Saya bukan adik kamu datang berubat. Saya bukan alung, saya nak tolong. Saya bagi ilmu. Betul ada mahalnya, tapi setidaknya abang boleh rawat sendiri. Abang berniaga, abang boleh pagar kedai sendiri. Boleh pagar rumah sendiri. Boleh rawat anak sendiri, boleh rawat isteri sendiri, boleh rawat cucu sendiri. Siapa pun abang boleh rawat. Berbaloi tak? Ya. Berbaloi. Kena fikir sendiri apa saya cakap ni. Saya bukan okey ilmu. Saya serahkan, curahkan ilmu saya. Saya tak nak ilmu saya bawa mati. Sihir dah berasa daripada zaman Nabi Musa AS. Sampaikan Nabi Muhammad SAW pun kena sihir. Sampai hari ini sihir berleluasa menyihir orang sebab Malaysia tidak ada akta. Sihir adalah satu jenayah pembunuh. Jadi semua gelak-gelak kat luar tu. Mereka tak kena buku dengan ruas, engkau boleh gelak. Abang ni sakit, nanti aku bagi engkau balik. Setiap orang yang datang sini, semua saya bagi balik. Penyihir dan juga penyuruh. Itu semua abang tak ada tanya lah. Itu saya tahu apa nak buat. Kalau abang suruh, abang suruh kan, nanti dentam lagi. Tak apa, biar saya yang buat. Biar dentam saya. Saya terima semua pesakit-pesakit. Terima bomo-bomo punya dentaman. Tak ada masalah. Ini bukan saya kuat. Yang kuat, Allah. Allah lah. Ini ilmu Allah. Kita yakin pada ilmu Allah. Kun, banyak pun. Okey, lagi? Kakak.
jadi macam lumpuh. Ha, jadi macam lumpuh. Okey, kakak punya masalah? Macam lumpuh macam tu. Bila nak bangun, bila duduk, bangun macam lembik susah. Ha, macam susah nak. Susah nak bangun. Nak bangun. Ha, nak bergerak. Macam berat gitu. Ha. Daripada pinggang ke bawah. Dulu ada buat rawatan tak ada? Ada dah. Dah datang dah sini. Ada buang saka ke? Teher ke? Buang saka. Kita buang saka. Buang saka angin. Teher. Kakak tolong abang lah jangan set lemak dulu. Ha. Dekat mana tadi? Dekat Bandar Baru Bangi. Bangi. Depan Klinik Azara. Jangan jangan pencen lah. Belajar yang mana. Lawan dia. Ini apa yang saya nampak. Dia tak nak kakak abang niaga situ. Dia nak buat sendiri. Itu ada persaingan juga kan? Ya. Yeah. Ada. Ini sifat manusia lah. Tamak. Mm-hmm. Dia tak percaya pada Al-Quran dan hadis. Rezeki di agih-agihkan tu. Rezeki masing-masing. Ya. Satu bangi tu semua dia nak jual sirmat. Orang beli dengan dia ke? Kalau masa tak sedap pun tak beli. Betul? Jadi rezeki masing-masing lah. Ya. Kenapa nak cemburu, nak sihir-sihir, bomok-bomok, nukul-nukul, pawang semua, hawa celaka ni. Betul? Ya. Jangan takut. Pelajar ilmu ni. Buat je. Ni kalau berhenti niaga, siapa nak semakan? Tak masuk lah. Siapa nak semakan? Tak ada. CP. Look. Miss lah, miss. Belajar, lawan, ni kot. Buatkan semangat. Itu saja, lumpuh. Ini waktu sakit-sakit ni, tangan apa tak ada. Tangan ni sakit, itu dah kurang tu. Kurang lah sikit. Jadi, dia cara nak buat, bayar abang tak boleh bangun, nak tak boleh bangun, tak boleh berniaga. Itu dia nak lah. Jadi putus asa, lepas. Tentu anak ambil alih. Anak pun kena lepas. Lawan tu. Tu apa? Mau kerja apa? Kerja apa? KMB. Tak arun aku ni. Sekejap kan sebegini ni. Okay, abang ada bantu ayah ke mak ke berniaga? Bantu juga. Okay, bila bantu ada tak kena hentam juga ke? Kena ada rasa tak sihat dia, dia tak ada rasa nak sihat, dia rasa nak marah. Jadi macam naik angin. Jadi macam naik angin, dia tiba. Kadang rasa buat benda ni tak buat hati, buat semua tak kena lah. Semua tak kena. Saya nak mengamuk je. Padahal tak ada apa-apa. Padahal tak ada apa-apa pun. Tapi hati rasa nak marah, bila nak marah dia terus terkeluar. Ayah pun kena marah. Dia macam nak mengamuk je kan. Tahan lah. Marah tu kenapa? Dengan pekerja apa tak boleh dengan pekerja pun itu kan jaga pekerja untuk jadi dia jadi naik angin. Kadang kalau ayah tengah sakit saya urut apa dia menyerap dia serak kat dia jadi saya pula sakit kan tapi tak lama lah dah okey lah. Jadi pedih habis lah pedih hulu hati apa sebenarnya pun dia tetap tiga-tiga. Itu bekerja belum lagi tentang cerita yang bekerja. Kadang-kadang pekerja malah tak kerja. Apa? Dia buat supaya orang tak nak kerja. Dia tak nak tolong. Tak bawa sini mak sini. Tak bawa ke? Tak, Datuk nak nasi lemak kena bawa. Hari tu pukul berapa bang nombor? Masuk 3 pukul 8 lepas sini. 8 pagi. Abang tengok habis tadi berapa saya? Pukul 11 lebih tapi tak apalah puas hati. Kan? Okay. Bukan saya nak lewatkan masa. Abang tengok tadi yang nak ijazah ada 4 orang. Lepas satu dia orang itu nak ijazah. Jadi saya layan ijazah dulu. Jadi makan masa. Lepas tu ada yang nak itu ini berdua tiga kan. Panggil lah tak ada. Nombor tu berdua kan. Ke mana pergi. Jadi kita panggil abang. Jadi bukan saya nak meninggal-ingatkan masa. Yalah, kena faham. Jadi pada YouTuber nak jumpa saya, kena sahabat. Bukan saya tak nak panggil. Kalau dapat saya, ramai keluar kan. Baru belajar ilmu. Itu pun makan masa dekat 1 jam. Tapi nak rawat gini-gini, masa tu buang lah kat situ. Jadi kena sabar lah. Okay. Jadi siapa nak kena rawat dulu ni? Saya dulu. Abang dulu. Dalam hati dikir bang Allah. Dalam hati. Kadang kat situ juga panggil bang Ya, ada dua tempat lah tu. Dulu kat situ juga. Depan Azara 1, Seksyen 10 Bandar Baru Bangi. Rumah situ juga Depan Syed, rumah kawasan tu. Dekat rumah sekali Dekat rumah sekali
Atuk tengok sekali kat rumah apa berlaku. Saya bersihkan. Unta ni Lia standby. Nak unta-unta kan bang? Angin. Dia bantai belakang dia tarik keluar. Belakang, boleh puasa ya? Tak ada. Bakar. Masih macam gelora. Angin gitu ah. Rasa kurang sikit. Dia macam lawyer-lawyer tu. Lawyer nak naik. Dia tu angkat tangan. Tangan. Tangan sikit. Cuma dia nyocok-nyocok sikit. Lari. Dekat ya. Kawasan ni. Kawasan ni. Ha ni.
Tangan kebas, kebas hujung jari. Ini kurang sikit, mending kuat. Kau rasa orang mana-mana, Terengganu? Terengganu. Terengganu kita. Masih lemak tak bawa. InsyaAllah dia bawa. Pagaya. Pagaya. InsyaAllah. Pagaya, kita raya 2 sampai 9 tutup tahu. Di sini okey. Ini dia berat sikit. Ini sampai 2 cawangan kan ni mesti sedap je lemak ni. Tak tahu tu kena try. Tak bawa je nak try. Saya mana ada masa nak keluar bah. Ya. Yeah. InsyaAllah. Berapa puasa tak menyaga? Berapa puasa tak menyaga? Oh ya? Yeah. Petang tak ada? Tak. Untuk lepas Ramadan? Memang cuti sebulan. Ini mesti kepuk-kepuk duit ni. Ya. Saya pusat rawatan pun buka bang bulan apa? Bulan puasa. Ya. Tapi orang sakit tak kira waktu, tak kira masa kan. Betul. Ringan sikit. Tak kena dah. Ringan sikit. Nasihat saya belajar bang. Ya. Yeah. Ni semua ni belajar. Masih angin dia. Betul. Tak ada pasal. Ringan ke berat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ringan. Cuma dia belikat ni macam dia apa? Berat. Lega rasa. Suka ke senang bayang ni? Belajar senang boleh buat sendiri. Yeah. Tapi dah tamat minggu-minggu, dia tak boleh tembus sihir pun. Pantai dia balik, kasi dia balik. Hawau ni semua ni. Tahu kan bahasa Melayu, Melaka, Hawau pun. Hawau. Bagi balik. Biar dia tutup kedai dia pula. Biar dia rasa. Balas kat dia. Kita bukan sihir dia kat Kita yelah. Kasi balik. Contoh dia ambil cili sama si lemak ni tepek muka abang. Ambil balik kasi dia balik. Tapi kita kan sabar. Sabar. Dia kena sabar. Mana boleh sabar. So cari makan secara baik lah. So dia nak buat apa tak? Satu bangi tu dia boleh kontrol ke jual nasi lemak dia. Dia pakai apa? Pakai lori jual. Bengong bang. Dia tak percaya pada rezeki Allah. Yeah. Dia pakai jin syaitan awal ni. Cuma pernah dengar tak YouTube saya buat apa? Antara manusia, jin, syaitan, iblis, yang lebih teruk ni manusia. Betul? Siapa dia pakai sihir, pakai apa? Pakai ini tiga lah, betul? Tapi siapa yang teruk? Manusia ni lah, awal ni. Kamu tak ada lemah, kena lah. Sebab tu saya nasihat banyak, belajar, belajar, betul? Tapi degil tak belajar. Terengganu kita. Kakak orang Terengganu juga? Terengganu. Ni buat anak Terengganu ke orang nak sini? Terengganu. Terengganu. Amu juga. Okey, settle. Alhamdulillah. Kakak rasa lemah-lemah satu badan kat Macam nak apa? Lungguh begitu kan? Lepas tu macam nak lemah. Macam nak lemah. Jangan tak lupa sikit. Allah. Nak tanya lah bang. Kenapa tak nak berawak dengan anak murid? Sanggup tunggu sampai tengah hari. Puas hati nak betul. Dah letak sendiri. Dah letak dah dulu. Thank you.
Dengan berat. Berat. Yang ni. Belah sini. Belah kiri. Berat. Berat. Sakit dekat pergelangan. Dekat selalu masak tangan kanan ke kiri? Kanan. Kanan. Tukar tangan angkat tangan aku. Tukar tangan. Tangan haiwan tak boleh, tangan manusia kan. Tangan robot. Iron Man, Iron Man. Dua-dua belah lah guna. Ini dua-dua belah yang guna ni. Ini rumbol travel agent bukan rumbol rawatan. Rasa tak? Ada sikit. Ada rasa. Sikit rasa ha. Saya kata itu rumbol travel agent bukan rawatan. Dia rasa macam sejuk macam tu. Semangat ni. Ya. Semangat cahaya yang ada angkat. Si abang udah lagi. Masuk angkat, masuk angkat. Selemah kan? Awal-awal. Okey, segar. Rasa macam berangin macam tu. Macam angin. Okey, masukkan. Si abang rasa eh. Sama masuk. Okey. Okey. Cahaya semua tu masukkan tu. Rezeki semua lah. Rezeki ni. Rezeki ni ibarat kita meniaga, orang tengok kita suka. Tapi orang salah faham. Tapi ada boleh masukkan rezeki je. Tak payah kerja lah. Bengong. Rezeki ni kita masukkan supaya orang tengok kita tak benci. So, contoh. Pernah tak kedai semua lama-lama? Apa nama tu? Rahman. Rahman? Itu dah berapa kali tengok-tengok tak nampak. Ada. Jadi orang nak rezeki. Betul. Ya. Jadi itu bukan rezeki. Jadi orang nampak abang. Itu namanya buka rezeki. Buka rezeki itu seperti duit. Penuh dengan duit. Baik tak ada kerja semua. Aku masuk rezeki mana? Bawa balik. Mas belian betul-betul. Ayuh pun nak kan tu. Dia buka pintu rezeki. Jadi orang nampak. Jangan sihir-sihir tak nampak tadi. Lepas tu kena belajar. Lepas tu Tengganu juga belajar apa? Menuntuk. Abang tahu tak saya ada satu anak murid Kuala Tengganu. Masjid Kristal tau. Dosong. Ayah Wa, pernah dengar? Anak murid saya. Dia duduk Palung. Kampung apa tak pastilah. Saya ijazahkan dia dekat Mekah. Dia lagi umrah hari tu. Dia ijazah dekat situ. Dia nampak saya pakai ini. Tak guru. Saya nak belajar kita gini. Dekat Mekah. Depan Mekah. Ayah Wa. Dia mengajar dekat masjid peraga apa. Terapung tu kan. Dia kisah tu kan. Itu anak murid saya. Dia kata satu hari nanti nak buka. Ustaz Al-Tani di
Terengganu. Dia mengajar mengaji kan. Ada ni dia guru masa melalui WhatsApp lah. Itu orang Terengganu. Jauh mana? Apa palu? Itu anak saya. Okay, jangan kau eh. Ini tak pernah buat rawatan kan? Pernah. Datang ini buat apa bang? Masa buat rawatan tu buang apa? Buang saka. Saka kan sihir. Ini kena gangguan lagi. Nasihat saya, ada rezeki belajar. Abang kena faham. Abang kerja. Satu hari ni makin berumur kan? Siapa nak ambil alih? Kerja dengan bisnes mana bagus? Lu fikirlah sendiri. Betul tak eh? Lu fikirlah sendiri. Kan? Cuma tu kerja ada EPS sokso, betul? Sama juga boleh berniaga. Contoh. Masukkan sendiri EPS sokso punya duit. Betul? Tubuhkan syarikat. Walaupun enterprise. Nama abang, nama abang, nama akak. Ada adik-adik lain kan? Contoh yang dah lepas 21 tahun, tubuhkan syarikat enterprise. Nasik lemak Terengganu kita. Contoh nama dia kan? Masukkan sok-sok. Yang penting macam abang dah pencin. Dah apa? 50? 59. Akak pun dah lebih lah. Dah atas 55, 60. Dia sampai 60. Masukkan sok-sok. Jadi apa-apa terjadi, ada insurans. Betul? Ada kau fikir tu? Masukkanlah tubuhkan syarikat. Enterprise pun jadi dah. Jadi walaupun mereka tepi jalan, ada syarikat. Misalkan terjadi apa-apa, ada insurans tak? Kita fikirkan masa depan. Okey, macam awak EPF masukkan sendiri. Bagi tahu mak ayah. Okey, contoh hari ni yang punya gaji kan, berapa satu bulan? Masukkan atas nama syarikat lah. Itu masa depan kamu. Dah kahwin belum? Kenapa saya cerita ni kak eh? Ini kongsi eh. Satu hari nanti dia bakal berubah tangga. Okey, gaji awak berapa? Dekat dengan mak ayah lah. Okey, saya nak gaji gini-gini. Contohlah saya berhenti kerja ni, saya nak gaji segini. Ataupun bayar lebih sikit. Pasal apa? Satu hari nanti berumah tangga nak beli rumah. Nak loan kereta, betul? Dengan gaji tadi, bank tengok. Lepas tak? Nak beli rumah, nak beli kereta. Tapi jangan salah guna duit. Kalau nak lebih banyak, mak bapak sikit. Tak boleh lah. Walaupun anak, kan warisnya kamu nanti, betul? Tengok lah. Dah tubuh syarikat belum kan? Balik tubuh syarikat. Ini contohlah saya bagi nasi lemak Terengganu kita. Nama tiga orang. Kalau apa adik-adik ada yang dah 21 tahun ke atas? Kakak dengan abang. Diorang tak berniaga kan? Masukkan nama contoh. Pasal apa? Ini mewarisi bisnes keluarga. Mana satu-satu hari nanti dia orang nak berniaga kan? Yang kakak long dengan abang tadi tinggal mana? Seorang masuk maju, seorang bandar sikra. Contoh. Dia dah nak pencin, nak berniaga pula kan? Buka tempat sikit. Nama yang sama. Jadi sana punya rezeki dia punya, sana punya rezeki dia punya, saya punya rezeki di sini. Faham tak? Faham tak bang? Tak. Tapi atas satu syarikat. Tak payah tubuh dia buat rekam di lain, buat rekam di lain. Bukan pening kepala banyak sangat. Ataupun bagusnya tu lah bagi saya nampak lah. Ini masa depan. Betul. Jadi kalau majlis kacau ke cakap ini ada syarikat. Income tax yang lupa. Tak apalah, pasal apa bila income tax ada, dia senang nak pinjam apa? Nak beli pinjaman bank kan, nak beli rumah, kereta senang lulus. Dah tu saja. Betul. Okey. Panas. Panas.
sebab kepala awak berangin tu, berangin headwind, headwind tu kan, berangin lah, berangin marah je. Apa rasa kan? Berat ringan lagi? Badan nak berat sikit. Badan? Saya dah pegang. Pasal apa? Okey sikit. Ha? Okey sikit. Okay, tangan. Okey, okey. Merdeka. Okey, okey. Okay. Hmm? Dia hilang sikit. Hilang. Ada angin lah, rasa angin. Kenapa? Ada angin. Sekarang berkumpul. Ha, sekarang ada lagi. Ada sikit. Angin macam. Apa? Oh, sejuk. Okay, ringan ke berat badan? Ha? Ringan ke berat? Ringan sikit. Okay, masukkan cahaya rezeki. Biasa? Okay, lagi. Okay, apa nak pesan netizen-netizen yang di luar sana, Terengganu kita? Ya, ada masalah kesihatan yang kamu ni, bangun kepala headwind ni. Baru nasi susu. Awak dulu, baru ayah, baru mak. Ha. Cakap apa? Ya, cakap lah macam cakap dengan kawan. Siapa-siapa yang rasa-rasa macam kena sihir ke apa kan? Boleh lah jumpa dengan Tabib Adam. Okay, abang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masa ziaratan ini pun masa ringan sikit. Lepas ada jumpa dengan Datuk Tabib Adam ni. Masa insyaAllah kita akan susuran balik kalau apa-apa akan berlaku lagi. Dan minta-minta semua sakit-sakit ni kalau ada masalah, boleh datang jumpa dengan Datuk. Insya-Allah. Siapa kata bang? Allah. Allahu akbar. Okey, cakap. Cakap apa cakap je lah. Terkandung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap dengan rawatan ini akan dapat memulihkan kembali. Insya-Allah, amin. Untuk menyaga. Amin. Dengan datang ke sini dari jauh datang. Dari jauh kami datang ni dah rasa puas hati lah. Puas hati ya. Puas hati datang sini. Okay. Alhamdulillah. Kepada anda di luar sana, mana tinggal Seri Bangi, support abang akak ni, adik ni, nasi lemak Terengganu kita. Di mana bang? Di depan Klinik Azhara, Bandar Baru Bangi. Lagi satu? Depan Share Seksyen 10, Bandar Baru Bangi. Okay. Ini promosi bang. Nanti orang Bangi serbu. Support bangsa kita. Tak ada pakai perewangan, tak ada pakai sihir. Okay, jangan lupa
beranda di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Ahad. Hari ini 16/4/2022. Selamat berpuasa dan selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin. Ya. Tiap penyakit ada penawar melainkan mati. Usaha kita cuba sabar yakin dan tawakal. Jangan lupa zikir, 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 zikir mana dalam hati bukan di mulut, di mulut. Jasad di hati untuk roh, kuatkan roh bukan kuatkan jasad. Orang yang main sihir selalu pakai roh, dia tak pakai jasad. Bila roh sakit, jasad akan sakit. Jangan lupa cakapkan Al-Fatihah kedua ibu bagi kita yang masih hidup atau bertarungkan dunia. Jangan lupa selawat dan jenis besar Nabi Sallam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan lonceng. Tining, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.